Baik, untuk agenda selanjutnya, ini adalah agenda yang juga begitu sangat penting dan ini adalah juga spesial Betul. untuk sesuai dengan tema kita pada malam hari ini untuk generasi-generasi berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan sejarah Kota Makassar. Kami mengundang dengan hormat Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto Lalo, S.H., Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Bapak PJ Gubernur serta Pinda Sulawesi Selatan, Pak Wali Kota Makassar bersama Ibu Wakil Wali Kota beserta Porkum Pindah Kota Makassar, para hadirin, maafkan saya tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenankan saya dan izinkan saya membacakan sejarah singkat Kota Makassar pembacaan ini juga adalah pembacaan terakhir kali saya karena tahun depan November 2024 saya tidak lagi menjadi ketua DPRD <tuk> <tuk> izinkan saya membacakan sejarah singkat kota Makassar awal kota dan bandar Makassar berada di muara sungai Talo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15 Sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talo awalnya berada di bawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene pada pertengahan abad ke-16. Kalau bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa, mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai mengakibatkan pendangkalan Sungai Talo sehingga bendarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneperan. Di sinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para Ningrat Goa Talo yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumba Opu yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa 16 didirikan benteng Rotterdam yang pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa, namun dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara Diketahui bahwa peran penting sodagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor yang menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil sekadarnya yang pada umumnya berbasis agraris Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para sodagar kerajaan di sekitar agar pindah ke kota Makassar. Sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga te terbesar di dunia yang dihuni 100 ribu orang, 20 besar di dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat ini berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional saat itu Pusat utama jaringan perdagangan di Makala, di Laka, ditaklukan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pertengahan abad 17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar timur Indonesia dengan menaklukkan pulau Selayar dan sekitarnya, kerjaan-kerjaan Waliyo di Buton, Bima di Sumbawa. Banggai di Gorontalo di Sulawesi bagian timur utara serta mengadakan perjanjian yang kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan diplomatik, perdagangan yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Banten, Aceh, Indonesia bagian barat, Golconda di India dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Tunggal Kotip atau Dator Ibandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Tallo saat ini Makassar pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke 14 Imang Rangi Deman Rambia dengan gelar Sultan Alauddin dan Mangkubumi Imalengkaan Demayon Rikarengkatangka atau Raja Talo. Kedua raja inilah yang memulai memeluk Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1907 tepatnya hari Jumat diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Tallo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk Kerajaan Gua Talo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan diadakan sholat Jumat di Masjid Imalengkana Lengkana di Sumba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000. Yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2000 oleh Almarhum Dutrandes B. Amruddin Maula SH MSI selaku wali kota yang sebelumnya hari jadi kota Makassar diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya, Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Indonesia berubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km persegi menjadi 175,77 km persegi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar, Kabupaten Goa. Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 1971. Kemudian, Kota Makassar ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud keinginan masyarakat dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Perkenankan saya membacakan wali kota dari masa ke masa. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, 1 J.E. De Bruyne, 1918-1927, The Groot, 1927 1931 Banking Cam 1931 1932 Van 1932 1933 Derlah 1933 1934 Derlah 1933 1934 J. Louis, 1936 1942 Pemerintahan Jepang Walikota Yamasaki 1942 1945 Pemerintahan Nika Brun 1945, Van Swieten 1945-1946, Pemerintah Republik Indonesia Serikat 1, Hamid Denggasing 2, Kayu Mudin 1950-1951, J. Wawengkan Wengkan 1951, Pemerintah Republik Indonesia 1, Sampara Delili 1951-1952, 2, Ahmad Darah Syahrudin 1952-1957.

H. Dr. Abdul Malik B. Mastri, 1994-1999 Dr. Randes Alwirum 1999 HB Amiruddin Maula SH 1992004 Insyur Haji Ilham Arif Sirajudin 2004 2008 Insyur Heri Iskandar hadir di sini Puang Heri 28 2008 2009 Insinyur Ilham Arif Sirajudin 2009 2004 di sini juga hadir PJ Iqbal Swaib, 2019 2020 berdiri Pak Iqbal <laughs> Profesor Dr Yusran MSc ini sejarah juga Prof Yusran <laughs> kemudian Profesor Rudi Jamaludin dan saat ini Bapak Insinyur Haji Ramdam Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi yang baru saja <guluh> menyampaikan orasinya. Demikian sejarah singkat Kota Makassar. Saya ingin menutup dengan papasan Tauriolo. Manabila para bori, kapak mai para bayi, kamaji anturi Makassar. Bori rimantangi. Kira-kira artinya, walau kita berjauhan, kita adalah saudara. Seperti hati kita sudah terpaut, seperti kota Makassar, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.